unknown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Kepkema Pesantren Wiryo Sudarmo Gombong. Hari ini saya memberikan wawasan kebangsaan kepada adik-adik yang ada di sini yang berkemah selama 3 hari. Bagaimana generasi ini mengetahui kebinekaan, kemudian juga tentang Pancasila, wawasan kebangsaan, tentang negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga hal ini bisa tertanam kepada generasi pemuda ketika nanti dia sudah lanjut, kemudian dewasa mengetahui bagaimana dasar-dasar hidup berbangsa dan bernegara. Ini sangat penting sehingga tidak mudah dimasuki oleh orang-orang yang akan mengganggu daripada kedaulatan bangsa. Jadi kesan yang saya lihat di sini bahwa memang adik-adik ini sudah tertanamnya suatu kedisiplinan dalam dirinya, bagaimana kehidupan sehari-harinya sudah memang diatur, toleransi, kemudian kedisiplinan, bagaimana saling menghormati. Ya, pesan saya kepada generasi, bagaimana kita harus hidup ini, siapapun dia harus saling menyayangi, itu bentuknya kepada manusia, baik juga kepada alamnya, tetap harus dijaga. Kemudian untuk generasi juga, bagaimana memang harus generasi yang patriot, ya, berbudi pekerti yang baik, sehingga bisa dibanggakan oleh orang tua, keluarga, dan juga bangsa Indonesia. Saya berkeyakinan generasi selanjutnya akan dapat membuat Indonesia lebih maju dan sejahtera di kancah internasional.